Makan. Lauk untuk mana lagi ya? Si hari sudah panas sekali tu. Jangan tak apa, kita balik rumah juga. Okey, ya, jangan balik. Dah habis masak tu. Kenyang. Kau asal tadi dalam bilik? Apa mimpi tadi yang umpah kat ni tu? Buat kat ni? Cantik tu, nampak mimpi je lah. Ha? Cantik? Wah, cantik best ni. Tak cerita kat aku pun. Ha, cerita lah. Aku tak boleh dengan cerita cantik ni. Tak tahan apa? Macam mana aku cerita tu? Kau tak ada tadi. Tapi kau pun cantik dia. Sampai aku mimpi je lah. Itulah kau. Lain kali tidur basuh kaki. Ni sampai termimpi-mimpi kau. Cuaca tak jauh pun aku lupa orang lagi. Tapi aku mimpi-mimpi kau tahu tak apa dia. Dah amal aku ni. Dia boleh kacau dah mimpi aku pula. Kau dah tahu tak? Tadi dia macam ni lah. Kacau.
Kasihan kau eh. Habis tu macam mana? Dapat usaha tak? Macam mana tu nak dapat? Tadi member tak nak tolong kat dalam ni. Takkan aku tahu tu rumah dia kat mana. Kenapa tak tolong mah? Member dah lama kesangat. Sepatutnya kau kena tolong. Kasihan je bila itu. Aduh. Kat mana rumah dia? Dekat bawah flat kita je tu. Lengkat dua. Alah, kau relax lah. Kau dah tahu rumah dia kat mana kan? So lain kali mungkin jumpa lagi. Maaf kan? Okey lah kalau macam tu. Aku nak mandi dulu sebab aku nak keluar sekejap. Ada hal sikit. Okay? So, apa pandai lah korang? Aku nak mandi dulu. Badan pun dah bau sardin. Okay? Ciao. Baik. Ciao, Belo. Baik. Cara kerja. Sejuk. Kan aku dah cakap tadi, aku nak keluar ada hal. Awi aku 5-5 kat luar, nak dating ni. Mana nak cuba awi ni? Dah, aku gerak luar eh. Okay. Baik, itu cantik lah. Baik, try lah. Rumah kat atas? Seorang kan? Oh, mawa dia kat atas? Awak dengan nombor tu? Tak tahu. Okey, nombor tu terletak dekat sana. Tapi nombor awak tak ada lagi dalam info saya. So boleh tak letak nombor awak? Boleh. Okey, nama siapa? Lia. Kalau saya save, saya boleh. Apalah. Okay. Awak ada sendiri tapi tak balik hari ni sebab PKP ni buat ke balik? Oh, memang ya, maksud saya awak single ke, cerai ke? Oh, maksudnya single lagi. Single lagi lah. Macam tu tak ada sebab rumah saya tu buat makan-makan. So, saya ingat nak jemput awak lah. Kita kenal jiran-jiran. Baru kenal. Ajak datang rumah. Takpelah sebab rumah saya ada kenduri. Kenduri Kekah nama dia. Seram je. Tak ada lah, jangan risau saya ada. Kekah sikit-sikit je. Tunggu saya balik rumah dulu lah. Sebab saya baru balik daripada mamak. Okay, so nanti apa-apa saya calling-calling, okay? Okay, bye-bye. Alright, bye. Senangnya teka lawa yang hilang sekarang. Tak susah, selamat lah aku ni buaya. Baik. Wah. Ya. Kenapa wak? Saya kawal je lah terus balik rumah sebab kunci saya kat dalam kereta lah. Kunci kat dalam kereta? Tak apalah, macam tu ikut rumah saya. Boleh mandi rumah saya sekali. Sebab ialah sebelum nak majlis nikah, mandi dulu. Baru wangi. Ya. Okay, jom. Wani ada-ada je. Yelah, kena je lah. Tahu kan rumah saya? Pelajar. Situ kat situ. Boleh letak tak dah sikit sebab sini semua lelaki ni. Okay. Assalamualaikum. Masalah. Ini rumah saya. Kenapa? Tak ada apa. Majlis sekejap lagi. Kekah tu je lagi. Sekarang ni boleh lagi. Okay. Masuk. Lep, boleh. Siap. Oi, Lep.
Cuba lah, kata nak usah awet tu. Tak ada buat teddy bear ni, jom jom. Haa, Mak. Hari ni aku buat lauk sikit. Hari ni kita makan special sikit. Nak try tak? Eh, ni bukan perempuan itu. Eh, Lek. Ni bukan perempuan yang kau nak usah tu ke? Haa, tu. Perempuan itu. Eh, iya ke? Eh, mana ada. Bukan lah. Bukan. Aku jumpa dia ni dekat bawah ni. Terbelongkang, kutip, buat balik. Eh, betul lah. Saya jumpa diorang dekat bawah tadi. Saya nak pergi kat kereta, nak jumpa Mak. Balik, kita langgar diorang. Ya ke? Ya, tanya lagi. Eh, betul lah perempuan ni yang tadi yang dia langgar kita tadi. Oh. Asal kau bawa balik? Takdelah. Aku pun tersempat dengan dia tadi. Aku ingat dia tak ada rumah. Aku pun ajak dia balik. Dah lama ni tak dapat. Bila air dah 300 ni tak bayar. Heish. Mana boleh tahan. Sis tak kuat. Sis tak kuat. Apalah. Dek, macam mana dek? Awak yang kena usia tadi dia dah lambas. Tu lah tu, siap. Oh. Semua dia nak. Kecoh lah dia ni seorang. Betul lah. Sekarang macam mana kau ni? Dah lah Kasia pergi kelak dandut tak boleh balik. Syawal pula mengajuk dengan awak dia balik kampung. Sekarang kau nak rampas pula awak si Alif ni. Eh, apa korang ni gaduh? Jangan ada gaduh-gaduh. Jangan sebagai seorang perempuan. Persahabatan korang hancur tau. Yang kau pula. Buatan kau. Yang mengaku perempuan semua kat luar sana. Makmur kau boleh menjatuhkan hubungan persahabatan korang. Kau faham tak? Ha? Benda kau ni. Yang kau pula. Ayah nak batu api eh? Perbuatan kau ni juga boleh menghancurkan persahabatan korang. Kau faham tak? Membebek sana sini macam patah ayam. Kau fikir sikit lah. Yang kau pula. Tak payah nak acah-acah jadi buaya eh? Minta nombor perempuan sana sini, bawa balik rumah apa semua. Ha? Nak jadi macam kawan kau yang Syawal dengan Nak Kasia tu. Ha? Jom hantar dia ke mana, ke laut ke tahu. Yang kau nak jadi buaya sangat, tak payah le. Eh, ingat awak dah, sudah-sudah dah tunggu. Fikir sikit, otak dengan dah besar kan?